ambil di bangun di semayang dua rekaan, tengah di semayang sahabat cabut. Dia tak terasa masa sahabat cabut dia punya panah. Agak-agak mudah hari ini kalau tu pun dah dapat posyuk kan, kau nak sunat ke semayang dua rekaan. Anak saya pun cakap nak sunat tak nak ni. Kalau kita tahu dia tak nak dia. Jadi abang-abang kau semua sebelum jalan tu dah boleh sunat. Jadi begitu juga Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dia dibunuh oleh seorang yang nama dia Abu Lu'lu'ah. Dia datang macam pisau Yaman, macam keramik. Seorang Yaman dia besar lagi pada keramik. Keramik itu kecil je kan, tapi dia besar. Yang pisau dia letak kat sini, dia ambil pisau tu, dia cucuk kat belakang saya nak umat. Yang ini Abu Lu'lu'ah. Orang Syiah dia kata Asyahid Abu Lu'lu'ah. Kubur dia macam ahli baik kan, dengan besinya bersinar. Jadi ada ikhtiraf Abu Lu'lu'ah sebagai seorang syuhada sebab berjaya bunuh Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar pun bila dah dah itu nak cabut tu dengan tindakan dia semayang betul macam tu. Nak cerita ni khusyuknya dia orang. Ulama-ulama dulu pernah dia tengah mayang, burung ni tak ada kepala ni. Sebab burung ni akan tutup lagi, tak bergerak dia orang mayang. Kita semayang dalam kan, lepas tangan ke sini, ke sini. Okay, dia jaga dia ni sebab bagi dia apa yang zahir menunjukkan yang betul. Dia tak bergerak dia semayang tu sebab dia dah khusyuk dengan Allah Ta'ala. Kita tengah semayang orang lalu tak reti kau kita semayang marah dalam hati, ataupun tengah-tengah semayang orang bulan apa batil pakai baju betul kain hijau tak mencin langsung dengan kita. Dia tengok pula ambil tu pakai dunia tengah semayang pun dengan tu. Maknanya kita punya hati ni banyak yang tak betul. Imam Ghazali dia kata cara kita nak ubatkan hati kita, pertama dia kata banyakkan baca Quran. Saya tak pandai baca Quran, yang pandai lepas belajar lagi. Hari ini kalau nak belajar saya